Kasus tewasnya seorang wanita bernama Intan Sarinah yang ditemukan di Provinsi Jambi akhirnya terungkap. Pelakunya diketahui adalah kakak kandung korban bernama Ridwan Syah. Kasus ini diketahui merupakan pembunuhan berencana. Dikutip dari tribunnews.com, Kapolres Bungo AKBP Guntur Saputro mengatakan pelaku sudah mengikuti korban sejak keluar dari rumah dan melakukan aksinya di tempat yang sepi. Pembunuhan ini diketahui berawal dari seringnya terjadi keributan antara korban dengan pelaku. Pelaku merasa korban yang sudah berstatus janda telah membuat aib dalam keluarga. Terkini diketahui juga bahwa pelaku telah sering masuk penjara dari kasus penganiayaan hingga pelecehan seksual. Sementara itu, pada jasad korban ditemukan sejumlah bekas luka senjata tajam. Korban yang sudah tidak bernyawa kemudian dibungkus karung oleh pelaku. Jasad korban kemudian dibuang ke rawa-rawa hingga akhirnya ditemukan sepekan kemudian oleh warga. Pelaku kemudian berhasil ditangkap saat hendak melarikan diri ke hutan di wilayah Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 Junto pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!